Sadis wal ishrun, bab yang ke-26 fil amali, berkenaan dengan angan-angan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum ithnatani, yang paling aku khawatirkan di antara yang aku khawatirkan atas kalian, ithnatani, dua hal. Kata Nabi, dua hal ini sangat aku takutkan dan aku khawatirkan kepada kalian. Yang pertama adalah tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita. Dan yang kedua, wattiba'ul hawa, dan mengikut kehendak hawa nafsu. Dua hal ini sangat aku khawatirkan, sangat aku takutkan atas kalian, kata Nabi. Apa sih efek daripada dua hal ini? Wa anna tulal amali yunsil akhirata, dan sesungguhnya panjangnya cita-cita, panjangnya angan-angan itu dapat melupakan kepada akhirat. Banyak orang lupa dengan akhirat. Maksud lupa dengan akhirat, lupa mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Lupa sholat gara-gara panjangnya angan-angan. Lupa zikir gara-gara panjangnya angan-angan. Lupa dan lalai hadir ke majlis gara-gara panjangnya angan-angan. Kok bisa? Iya. Sangat bisa sekali. Saya ingin bekerja dulu. Saya ingin buka toko dulu. Saya ingin buka usaha dulu. Sampai saya jadi orang kaya, konglomerat, baru saya hadir ke majelis. Ini namanya tulul amal. Akhirnya dia tidak akan pergi ke majelis sebelum menjadi orang kaya. Dia tidak akan sibuk untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat sebelum menjadi orang kaya. Dan ketika ia sudah menjadi orang kaya, dia masih merasa kekurangan dan menuntut yang lebih daripada yang dia miliki saat itu. Terus dia berangan-angan. Pokoknya saya, target saya sampai punya rumah sendiri, enggak ngontrak lagi. Akhirnya tercapai targetnya. Ada target baru lagi. Pokoknya target saya sampai punya mobil. Akhirnya dapat mobil lagi. Ada lagi. Pokoknya target saya sampai apa? Sampai mati enggak habis-habis itu. Alhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh menumpuk harta duniawi, memperbanyak untuk mendapatkannya, sampai kalian semua mengunjungi, menziarahi kubur-kubur kalian. Maksudnya sampai dalam kubur baru sadar. Jadi kita sendiri yang menyadarkan diri kita, bukan orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah jiwa sekelompok golongan sehingga mereka sendiri yang mau sadar untuk merubah jiwa-jiwa mereka. Tidak ada gunanya peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para guru-guru agama, para habaib, jika kamu tidak mau berubah. Mereka hanya memberikan jalan, mereka hanya memberikan arahan. Sisanya ada pada kamu. Mau enggak merubah diri kamu? Mau enggak meninggalkan kelalaian kamu demi Allah dan demi akhirat? Itu jawabnya ada pada diri kamu sendiri. Ulama tugasnya hanya menyampaikan. In alaika illal balagh. Kamu hanya menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah disampaikan kewajiban tersebut, tinggal yang mendengarkannya aja lagi, mau sadar atau tidak. Jawabannya ada pada diri kamu. Kalau kamu beralasan sibuk,
sampai mati sibuk terus, nggak akan ada habisnya, karena memang dunia ini tempat sibuk. Tetapi ada yang sibuk karena dunianya, dan ada juga yang sibuk karena akhirat. Jadilah engkau yang sibuk karena akhirat. Ada yang sibuk dengan piala dunia sehingga dia lupa untuk menghadiri majelis taklim yang padahal di situ ada piala akhirat. Iya, di sini ada piala akhirat. Apa piala akhirat yang pian raih setelah nanti di akhirat? Dari majelis taklim ini apa? Taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farda'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qal majalisul ilm wa bi riwayatin hilqul dzikr. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampir bersenang-senang di dalamnya. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Apa? Dalam riwayat Nabi menyebutkan majlis-majlis ilmu, dan dalam riwayat lain beliau menyebutkan perkumpulan-perkumpulan zikir. Malam ini kita menghadiri majlis ilmu karena kita di sini saling belajar mengajar agama, dan malam ini pula pada waktu bersamaan kita menghadiri majlis zikir. Kita tadi membaca Maulidur Rasul, dan sebentar lagi setelah majlis selesai kita akan bertahlil. Itu adalah majlis zikir. Berarti dalam waktu dan tempat secara bersamaan kita telah menggabungkan dua taman surga sekaligus, majlis zikir dan majlis ilmu. Alhamdulillah. Ayo yang mau bergabung, mari ke sini. Kalau ingin selamat, yang tidak mau, ya urus diri kamu sendiri. Di dunia aja kita tidak mau bergabung, apalagi di akhirat. Memang betul, kata pepatah dahulu, semut hitam itu pasti akan bergabung dengan sesama semut hitam. Dan semut merah juga pasti akan bergabung sesama dengan semut merah. Pilih, mau jadi semut hitam atau mau jadi semut merah. Dan semut merah dengan semut hitam tidak akan bergabung. Siapa yang memilih diri kamu sendiri? Kamu yang tentukan jalan hidupmu. Kamu yang tentukan haluan hidupmu. Karena setiap manusia memiliki kapal masing-masing, dan ia sendiri yang menjadi nahkodanya. Tulul amal dapat melupakan kita akan akhirat, sehingga berangan-angan setinggi langit. Bahkan kalau ada di atas langit-langit lainnya, dia akan berangan-angan setinggi itu. Ya, langit cuma ada 7 lapis. Andai kata lebih dari 7 lapis, maka angan-angannya jauh lebih daripada itu. Makanya umur dengan angan-angan lebih panjang angan-angan daripada umur. Banyak orang yang mati, angan-angannya belum tercapai. Karena apa? Angan-angan itu lebih panjang dari umur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dengan maut. Kata beliau, "Akthiru min dzikri hadhil ladzat." Perbanyak mengingat sang pelenyap kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Fa innahu ma dzukira fi qalilin illa kaffara wa ma dzukira fi katsirin illa qallala. Karena maut apabila diingat, tidaklah diingat dalam yang sedikit kecuali ia akan memperbanyaknya, dan tidaklah diingat dalam yang banyak kecuali ia akan mempersedikitnya. Maksudnya apa? Kata ulama mencarahkan hadis ini, tidaklah maut diingat pada hal yang sedikit daripada amal kecuali dia akan memperbanyaknya. Orang yang malas beramal soleh, ingat dengan maut, dan ingat perbekalannya yang sangat kritis dan sedikit, dia akan semangat beramal. Kalau ingat maut, itu yang lalai dengan akhirat, sibuk dengan dunia, itu lupa dengan mati. Itu pasti itu lupa dengan mati. Dapat dinyatakan orang itu lupa dengan maut. Dan tidaklah maut diingat pada yang banyak kecuali dia akan menjadikannya sedikit. Apa maksudnya? Al-amal, angan-angan. Jadi ketika orang banyak berangan-angan, bercita-cita berlebihan, itu nanti kalau ingat dengan maut, dia akan mempersingkat dan memperpendek angan-angannya tadi. Begitu semestinya.
ada amal, ada amal. Pakai ain sama pakai hamzah, beda maknanya. Ya, kalau amal, amal ibadah, ini diperbanyak. Kalau amal, angan-angan, ini sedikit, dipersingkat, jangan panjang-panjang. Iya, ada garing, ada goreng. Beda ya. Kalau garing, kriuk. Kalau goreng, jadi goreng. Kalau bahasa Banjar garing lain pulang sakit. Jadi begitu. Nah itu adalah efek dan dampak negatif daripada banyaknya angan-angan, panjangnya impian. Wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haq, dan mengikut hawa nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran. Kalau tadi annatulal amal yumsil akhirah wattiba'al hawa yasuddu 'anil haq. Kalau tadi panjangnya angan-angan dapat melupakan kita akan akhirat, dan sesungguhnya mengikut hawa nafsu kita itu akan menutupi kita dari kebenaran, menghalangi kita dari kebenaran. Orang kalau mengikuti hawa nafsunya, dia akan memilih yang batil daripada yang hak. Makanya kalau berdebat dengan orang yang menggunakan akal, dia akan menerima jika kita benar. Tapi kalau berdebat, berdialog dengan orang yang mengedepankan hawa nafsunya, maka dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Sehingga ada istilah semboyan, sahibul akli yakfihi dalil, wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Orang yang punya akal cukup satu dalil saja dia ngikut, oh, kamu yang benar. Tapi kalau orang yang mengandalkan hawa nafsunya, tidak cukup 1000 dalil. Makanya kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdialog dengan orang pintar kecuali aku selalu menang. Tetapi jika aku berdialog dengan orang bodoh, aku selalu kalah, kata beliau. Karena apa? Orang pintar itu menggunakan akal sehatnya. Orang bodoh itu menggunakan hawa nafsunya. Orang yang akal dalam berdialog mencari kebenaran. Tapi kalau orang yang bodoh dalam berdialog mencari kalah menang. Ini perbedaan antara akil dan jahil. Orang akil mengandalkan akal sehatnya, orang jahil mengandalkan hawa nafsunya. Jadi kalau hendak menang berdebat dengan orang jahil, siapa nang kuat mengarasi, ya nang menang. Nang bakakan jangan urat bulu, bang nang kuat mengarasi, ya nang menang. Amunnya rasa kada puas, tampar aja lagi. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Makanya ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haq, mengikuti hawa nafsu itu dapat menghalangi kita dari kebenaran. Kita akhirnya jadi fanatik, enggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Lantaran dia mengikut hawa nafsunya, gengsi. Na'udzubillah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam terhadap kalian, kita-kita ini umatnya. Dua hal ini nih, perhatikan baik-baik. Panjangnya angan-angan dan mengikut kehendak hawa nafsu. Kekhawatiran Nabi ini jangan sampai ada pada diri kita. Kalau kekhawatiran Nabi ini ada pada diri kita, berarti kita hidup dalam kekhawatiran. Berarti keadaan kita menakutkan. Berarti jika meninggal dalam keadaan seperti ini, panjang angan-angan kah? Atau mengikut hawa nafsu kah? Atau dua-duanya? Nih, meninggal dalam keadaan mengkhawatirkan ini. Bisa-bisa su'ul khatimah ini. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini sekaligus di samping kita membaca kitab Mukasyafatul Qulub seperti biasa, sekaligus menghaul
Al-Hubabah Al-Sharifah Aminah Bintil Habib Salim As-Segaf. Dan ini adalah bahagian daripada cara kita untuk mengingat akhirat, cara kita untuk mengingat maut. Menghauli orang yang sudah wafat itu sangat banyak sekali faedah dan manfaatnya. Pertama, kita bisa bersilaturahim seperti ini. Yang kedua, kita dapat membuktikan cinta kita kepada orang-orang soleh, orang-orang yang salehah, apalagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita ingat dengan maut, ingat dengan akhirat. Itu adalah faedah diadakannya haul wa subhanallah musalla al-hidayah ini. Setiap kali ada orang soleh yang wafat, selalu dihauli, baik yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah. Subhanallah, mudah-mudahan tambah berkah semua anggota majelis taklim al-hidayah dan semua warga yang ada di sekitar sini. Karena rahmat itu kalau turun bagaikan hujan. Hujan itu kalau turun tidak hanya mengenai mereka yang ada di musalla ini saja, tetapi juga akan mengenai semua yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan seperti yang kita dapat pada saat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati mereka untuk bisa turut bersama bergabung dengan kita, terutama di setiap majelis malam Ahad, di setiap majelis malam Senin, Ustaz Saiful Rahman. Ya, sayang kalau kita lewatkan majelis-majelis semacam ini, apalagi orang-orang yang sangat dekat dari lingkungan ini. Jangan sampai kalian yang memiliki pohonnya tetapi orang jauh yang menikmati buahnya. Aku selawas diam di asam-asam, kada pernah makan durian di asam-asam. Ada pohon durian di situ, kada tahu lalu aku ada pohon durian di situ. Kasihan. Pian orang mana? Ulun orang Kintab, makan ulun buah duriannya. Aku nang orang asam-asam kada makan. Ruginya ini, rugi. Kada makan durian asam-asam. Apalagi asamnya. Iya, asamnya kada makan. Rugi. Jangan sampai kamu yang punya batang pohonnya di sini, tapi orang lain yang menikmati buahnya. Allahu Akbar. Al-Hubabah Ibu Syarifah Aminah, atau yang dikenal dengan Ibu Ifah Kuning, beliau ini Marina Ulun, kakak Abah Ulun, putri daripada Kai Ulun, Habib Salim bin Ali bin Mihbor bin Abdurrahman bin Taha bin Syekh bin Umar As-Segaf. Beliau dikenal sebagai wanita solehah yang suka dan senang memuliakan tamu-tamu yang berkunjung ke rumahnya. Luar biasa dalam hal menjamu tamu. Dan beliau tentunya dengan demikian telah membuktikan keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, yakni hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Artinya, memuliakan tamu itu adalah bahagian daripada beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, Ibu Syarifah Kuning atau Ibu Syarifah Aminah bintil Habib Salim As-Segaf adalah termasuk dalam kelompok orang-orang yang senang memuliakan tamu. Bahkan tidak jarang tamu-tamu itu bermalam di rumah beliau. Satu malam, dua malam, tiga malam, bahkan seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun. Subhanallah.
Padahal jatah bagi tamu itu di saat bertamu di rumah orang hanya 3 hari saja. Tapi nggak paham kenapa orang setiap kali bertamu ke rumah beliau selalu betah sampai sebulan, sampai setahun, sampai dari yang bujang sampai bisi bini di rumah Sidin, dikawinakan Sidin. Luar biasa. Itu pertama, membuktikan keimanan yang ada di dalam hati beliau. Dan yang kedua, karena mengikut kakek moyangnya dan pedatuan-pedatuan Sidin. Habib kita itu, Habib Salim As-Saggaf juga begitu. Habib Salim As-Saggaf di rumah beliau banyak menampung tamu-tamu. Orang-orang yang datang dari jauh, mereka yang tidak punya kerabat dan handai tolan, kalau datang transit di rumah Habib Salim, jadi tempat transit di situ, nginap di situ, sampai akrab di sana. Nah, Habib Salim mengikut datuk-datuknya juga. Sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalatha." Ada 3 yang aku cintai dari dunia kalian ini. Yang pertama apa? Ad-darbu bis-sayf. Berperang dengan menggunakan pedang. Sahabat itu ada yang berperang pakai panah. Berarti ini berperang dari jarak jauh, takut sama musuh. Jadi dari jarak jauh aja. Ada yang pakai tombak. Tombak juga jarak jauh. Tombaknya kadang panjangnya sampai 3 meter. Iya, jarak jauh. Kata Sayyidina Ali, saya enggak suka. Saya lebih senang dengan pedang. Nah, kalau dengan pedang betul-betul berhadapan dengan musuh. Ini menunjukkan keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketangguhan beliau. Ad-darbu bis-sayf. Wasaumu fis-sayf. Dan berpuasa di tengah terik matahari. Kalau orang puasa di musim dingin wajar, biasa-biasa saja. Kalau saya, kata Sayyidina Ali, lebih suka berpuasa di musim panas. Itu baru kerasa betul tuh puasa. Haus-hausnya tuh betul-betul kerasa itu, laparnya betul-betul kerasa itu. Saya suka di saat itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena nafsu mengajak saya makan, nafsu mengajak saya minum, saya tolak. Di situ ada nilai mujahadah lebih tinggi daripada di hari biasanya. Karena hari panas itu sangat melelahkan. Dan di situ aku suka sekali berpuasa, kata Sayyidina Ali. Dan yang ketiga adalah wa ikramud dhaif, dan memuliakan tamu. Ini kebiasaan Sayyidina Ali. Ad-darbu bis-sayf, as-sawmu fis-sayf, wa ikramud dhaif radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Istrinya Sayyidah Fatimah juga begitu. Anak-anaknya Al-Hasan dan Al-Husain juga begitu. Ada di dalam Al-Quran itu dijuluki oleh sebagian ulama dengan ayatu ahlil bait, ayat ahlil bait, yaitu ayat wa yut'imuna ta'ama miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian apanya? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum wala minhum minkum jazaan wala syukura innana khafu yawman abusan qamtarira. Gitu kan ya, yufuna bin nadri ya, innana khafu yawman abusan qamtarira. Itu ayat ahlil bait. Jadi ayat ini oleh sebagian ulama mereka mengatakan turun kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Husain. Mereka itu ketika itu sedang bernazar puasa. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah bernazar puasa selama 3 hari. Putra-putranya Al-Hasan dan Husain juga ikut.
Akhirnya mereka puasa di hari pertama dan mereka tidak punya makanan untuk berbuka kecuali sedikit. Tiba-tiba datang orang miskin minta-minta kelaparan. Ya Allah, kata Sayyidina Ali kepada istrinya Fatimah, kita masih belum buka puasa nih. Ada orang miskin datang minta-minta dan ia sedang kelaparan. Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Gak ada lagi kecuali makanan yang untuk buka ini. Gimana wahai istriku Fatimah? Udahlah, udahlah, kasih aja ke dia. Kesian dia. Ini tamu kita ini. Kasih, kasih. Gak buka mereka hari itu. Subhanallah. Karena nazar, akhirnya besok harinya mereka lanjutkan lagi puasa. Mungkin bukanya minum air aja begitu. Subhanallah. Besok harinya puasa lagi. Puasa lagi. Pas mau buka sore-sore datang lagi tamu. Kali ini yang datang anak yatim. Anak yatim. Kelaparan. Wahai istriku Fatimah, makanan buat buka puasa di hari kedua ini hanya ini yang kita punya, sedikit. Enggak cukup untuk kita semua. Bagaimana ini? Ada orang-orang minta-minta anak yatim. Kasihkan, ya udah kasihkan aja. Akhirnya hari kedua mereka enggak bisa makan. Buka puasa cuma minum air. Subhanallah. Bayangkan bagaimana kira-kira laparnya tuh perut. Kembung. Ya. Nazar, akhirnya hari ketiga. Hari ketiga datang lagi mengemis. Kali ini adalah orang yang tersandra tawanan perang, minta-minta kelaparan, kasihan. Akhirnya apa? Sayyidina Ali bilang lagi dengan Sayyidina Fatimah, kita masih belum buka puasa nih hari ketiga nih, udah 2 hari kita nggak makan, cuma minum. Gimana nih? Udah kasihkan aja, dikasihkan. Subhanallah. Akhirnya mereka hanya berbuka dengan meminum air. Gak ada makanan masuk ke dalam perut mereka. Luar biasa. Mana sanggup kita seperti itu bertahan? Iya. Kalau kita mungkin sudah kita maki-maki itu pengemis. Nyaman aja, muhanya wani minta-minta undangan kelaparan, cari ke lain. Itu kita begitu. Kalau mereka kasih, subhanallah. Akhirnya turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman abusan qamtarira. Sebelumnya apa sebelumnya? Nah, sebelumnya aja. Wa ya'inam yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Naam, wa yut'imuna at'ama, mereka memberikan makanan, 'ala hubbihi, padahal mereka sedang senang dengan makanan itu. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Ini di hari pertama. Terus kepada siapa lagi? Wa yatiman, dan kepada anak yatim. Ini di hari kedua. Terus kepada siapa lagi? Wa asira, dan tawanan. Ini hari ketiga. Disebut dalam Al-Qur'an. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami hanya memberi kalian makan itu karena Allah, karena mengharap ridhonya Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukur, dan ucapan terima kasih. Enggak, kami enggak mengharapkan itu. Kami tidak mengharapkan imbalan, balasan, pamrih, dan ucapan terima kasih. Kami hanya memberi makan karena Allah. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut daripada Tuhan kami hari yang membuat wajah berkerut. Ya, membuat wajah cemberut. Hari kiamat. Itu yang kami takuti adalah hari kiamat. Membuat wajah abusan qamtarira, mengerut dan cemberut. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah menjaga mereka keburukan yang terjadi di hari itu, dan Allah pertemukan mereka dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Itu adalah sebagian ahli tafsir menyebutkan turun kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dan 2 orang putranya, Al-Hasan dan Al-Husain.
radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dan keturunannya bisa seperti itu? Ya karena mereka mencontoh orang tuanya, orang tua mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjamu tamu, memperhatikan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Al-izhar lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Bahkan zaman dahulu itu ada di peperangan Yarmuk, setelah perang Yarmuk kalau enggak salah gitu. Ada sahabat-sahabat pasca berperang itu sedang kritis. Mereka penuh dengan luka-luka akibat sabitan pedang, akibat tusukan tombak, panah dan lain-lain. Pasca perang mereka semua terbaring di atas tanah dan kehausan, sehingga salah seorang sahabat lainnya datang membawakan air, segelas air, dan ingin memberikan kepada sahabat yang sedang kehausan itu. Haus, haus, dia ambilkan segelas air dan dia berikan kepada sahabat yang kehausan tadi. Tiba-tiba ketika sahabat ini mau meminum air tersebut, di sampingnya ada lagi sahabat yang juga mengeluh kehausan, haus, haus. Dia enggak tega melihat sahabatnya yang ada di sampingnya yang juga sedang kehausan, padahal dia juga sedang kehausan. Akhirnya diberikan segelas air tadi kepada sahabatnya itu. Kamu saja yang minum, biar aku nanti. Pas sahabat yang kehausan mau mereguk air tadi, ada lagi di sebelahnya, nomor tiga, sahabat yang mengeluh kehausan, diberikan akhirnya kepada sahabat yang nomor tiga itu. Yang nomor tiga ini mau minum, mendengar di sebelahnya ada lagi yang nomor empat, sahabat yang juga sedang kehausan. Ketika mau minum, dia melihat ada yang sedang kehausan di sampingnya, dia tidak tega. Akhirnya disuruh sahabat yang membawakan air tadi, kasih dia saja biar saya nanti. Akhirnya ketika sahabat ini datang mendatangi orang yang keempat, sebelum air sampai, dia sudah meninggal dunia. Akhirnya kembali lagi kepada yang nomor tiga, meninggal. Yang nomor dua, meninggal. Yang pertama tadi, meninggal juga. Empat-empatnya meninggal dan air masih tetap di dalam gelas. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itulah mereka. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri pribadi mereka masing-masing, walaupun mereka juga sedang perlu khassasah. Itulah ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah seorang solehin di zaman terdahulu itu, ketika ada datang seorang pengemis yang sedang kelaparan. Dia memang betul-betul kelaparan, bukan pengemis palsu. Sekarang banyak pengemis-pengemis palsu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan musholla, masjid, padahal orang kaya, orang mampu, orang kuat bekerja. Bohong itu. Ini enggak, memang kelaparan. Dia datang minta-minta. Ini orang soleh enggak punya apa-apa di rumahnya. Bingung dia, mau ngasih apa? Barang berharga pun enggak ada di rumahnya. Makanan pun lagi sedang kosong. Akhirnya dia naik ke atap rumahnya dan dia ambil kayu yang apa namanya ada di atap rumah. Bahasa kitanya kasau. Dicabutnya kayu kasau sebilah. Dijulunginya, nah jual ke pasar. Ambil duitnya, nukar makanan. Wani mencabut ke kasau rumah. Ayo. Kedada lagi di sini kenapa? Duit kedada, makanan kedada, kasau rumah dicabut. Ikam ambil ini, bawa jual. Berapa payu? Ambil duitnya, beli makanan. Kasau sebilah berapa ini? 15 ribu. Cukup. Nasi sebungkus. Ya kan ya? 15 ribu. Begitu orang dahulu, luar biasa. Sulit kita temukan yang seperti itu di zaman sekarang. Zaman sekarang masing-masing mementingkan diri sendiri. Lu, gue. Ikam-ikam, aku, nafsi-nafsi. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad SAW juga mengikut datuk-datuknya. Itu Sayyiduna Abdul Muttalib, kain Nabi itu dikenal dengan sahibus siqayah, sahibur rifadah, sahibud diyafah. Keluarga Quraisy ini dikenal dengan sahibud diyafah, sahibus siqayah.
rifada. Jadi mereka ini yang biasanya menjamu tamu-tamu yang berdatangan di musim haji ke kota Mekah. Itu Abdul Muthalib sibuk tuh menjamu mereka. Kadang menyembelih berapa ratus ekor unta. Dijamu tamu-tamu yang berdatangan pergi haji di musim haji. Berapa ratus unta beliau menjamu mereka. Si Koyah ngasih minum kepada mereka. Ini kebiasaan datuknya Nabi SAW. Abdul Muthalib sampai ke atas datuk-datuknya begitu semua sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Abu Dhifan julukannya. Abu Dhifan ayahnya tamu. Jadi kebiasaan Nabi Ibrahim itu hari-hari beliau menjamu tamu. Kalau tidak ada seorang tamu yang datang ke rumahnya, beliau cari. Ada yang mau bertamu ke rumah saya enggak? Ada yang mau bertamu ke rumah saya enggak? Ada enggak yang nawar-nawarkan diri nyari tamu di sini? Boro-boro, tamu datang aja dikunci pintu. Subhanallah. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat itu disebutkan, ketika ada orang kafir ingin berkunjung ke rumah Nabi Allah Ibrahim, ingin menjadi tamu, orang itu datang di hadapan pintu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan. Apa agamamu? Dia sebutkan bahwa dia adalah orang yang kafir, tidak memeluk agama Nabi Ibrahim. Nah, tujuan kamu mesti apa? Saya minta dijamu. Ah, enggak mau. Saya tidak akan menjamu musuhnya Allah. Saya hanya menjamu orang-orang yang beriman kepada Allah. Kamu orang kafir, musuh Allah. Saya enggak mau menjamu. Akhirnya orang kafir tadi pergi. Dengan hati yang hampa. Sedih, pergi. Tiba-tiba Jibril turun membawa pesan dari Allah, teguran kepada Nabi Ibrahim. Sampaikan kepada Ibrahim, wahai Jibril, aku Tuhan orang kafir itu dan dia tidak beriman kepadaku, tapi aku tetap memberikan kehidupan kepadanya. Selama ini dia hidup, sampai sekarang aku yang memberikan kehidupan, aku yang memberinya makan, padahal dia kafir kepadaku. Kenapa engkau wahai Ibrahim hanya sekali saja menjamunya, enggak mau? Itu Nabi Ibrahim langsung mendengar teguran dari Allah, menyesal beliau, menyesal. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari-cari orang kafir tadi dari kampung ke kampung, enggak ketemu. Nyesal, pokoknya sampai dapat, kata Nabi Ibrahim. Dicari, setengah mati. Akhirnya ketemu orang kafir tadi. Bersyukur Nabi Ibrahim, alhamdulillah ketemu saya dengan dia. Akhirnya si kafir tadi dipegang tangannya oleh Nabi Ibrahim. Sini, ikut sama saya. Loh, ada apa Ibrahim? Kamu tadi mengusir saya dari rumahmu. Kok tiba-tiba membawa saya, mau kemana? Dibawa kemana saya? Ya, tenang, ikut saja. Itu istrinya sudah disuruh menyiapkan hidangan yang lezat-lezat. Akhirnya dibawa ke rumahnya dan diajak makan sama Nabi Ibrahim. Bingung, keheranan orang kafir ini. Lalu akhirnya dia bertanya, kenapa ini semua kamu lakukan wahai Ibrahim? Padahal saya orang kafir dan kamu tidak menerima tamu orang kafir. Tadi kan saya sudah datang pertama kali, engkau menolak saya. Nabi Ibrahim cerita, saya ditegur sama Allah. Kata dia kafir kepada saya, tapi saya tetap memberinya kehidupan, memberinya makanan, hingga sampai saat ini masih bertahan hidup. Nah, kamu hanya sekali saja memberinya makan, gak mau. Ditegur saya sama Allah. Orang kafir itu mendengar keterangan Nabi Ibrahim, dia langsung tersentuh hatinya. Allah, Tuhan manusia yang aku selama ini ingkar, kafir kepadanya, masih perhatian kepada saya. Akhirnya si kafir ini mendapat hidayah dari Allah dan dia kemudian mengumumkan keislamannya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Ibrahim al-Khalil Rasulullah. Masuk Islam akhirnya si kafir itu. Begitulah kebiasaan mereka, menghormati tamu. Masih panjang sebenarnya kebiasaan baik Ibu Ipah Kuning ini. Di antaranya beliau juga suka mengucapkan kalimat-kalimat baik. Sering kita dengar di manakibnya, beliau itu kalau bertemu dengan orang yang walaupun bukan orang kaya, beliau panggil si Sugih kadang.
Jadi doa kadangkala bertemu dengan orang, beliau panggil si Bungas, walaupun kadang wajahnya pas-pasan, tetap dipanggil si Bungas sama beliau. Nah, kalimat thayyibah itu sedekah loh. Kalau kita nggak bisa bersedekah dengan uang, dengan harta benda, harta yang berharga, minimal dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah nanti kalimat yang baik-baik ini akan naik dan amal-amal soleh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya. Ini adalah kebiasaan beliau. Dan malam Kamis tadi sedang diadakan haul sidin di Sungai Cuka, di tempat anak sidin sepupu kita Al-Habib Muhammad Rifagi Ibn Al-Habib Saleh Segaf. Pas selesai haulan, ada orang dari Ampah Kalteng, daerah Ampah tahu kalau Kalteng, umpat hadir ke haul itu juga. Ulun takuni, jauhnya bang dari Ampah, inggih pipai. Ulun sudah 3 kali haulan nih hadir. 3 kali sudah hadir. Mulai Ampah sana, mulai Kalteng. Jadi dihiganya ada sepupunya. Kenapa? Jadi semangat sekali hadir. Lalu sepupunya nang mengisahkan. Kalau inyanya seorang berkisah sopan. Ujar sepupunya, sepupu ulun nih dulu adalah pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Sabu-sabu. Dia begitu dia mendengarkan jadi higa. Supan bagi seseorang. Jadi sepupunya namanya sahakan. Mbah itu bang lalu bipai baelang ke rumah ulun. Umpat hadir ke majelis Habib Rifagi. Merasa nyaman ya. Akhirnya diam di wadah ulun. Setiap hadir ke majelis ziarah ke makam Ibu Ipah Kuning. Begitu terus sampai berapa bulan kah, berapa minggu ke berapa bulan gitu, lupa ulun. Akhirnya apa? Malam itu dia mimpi ketemu dengan Ibu Ipah Kuning. Dan Ibu Ipah mengusap kepalanya. Dielus kepalanya begini. Gitu aja sambil senyum. Enggak ngomong, cuma dielus-elus, diusap kepalanya. Seakan-akan seorang ibu yang sedang memanjakan anaknya. Gitu kan. Ibu Ipah memang begitu, lemah lembut. Semua orang yang ada di rumah itu anggap anak sama beliau. Termasuk si Rahman. Mana Rahman? Nah ini Rahman, laos bener nih dia menyuruh dari Ibu Kuning si Rahman ya. Sepeding sana kan nyulam si Husni. Luar biasa dari Ibu Ipah. Udah dianggap anak, penyayang. Beliau memang penyayang, orangnya luar biasa. Karena beliau penyayang, orang pun sayang pada beliau. Man la yarham, la yurham. Neng kada penyayang, ya kada disayangi orang juga. Karena beliau penyayang, akhirnya disayangi orang banyak. Begitu, jadi dielus-elus kepalanya, senyum Ibu Ipah, enggak ngomong. Itu dia bangun dari tidur, katanya sedikit pun tidak ada lagi kepikiran dengan narkoba. Enggak ada sama sekali keinginan untuk nyabu-nyabu itu hilang begitu saja. Kalau sebelumnya itu memang masih ada kepikiran-kepikiran itu masih ada. Namanya pecandu ya. Itu setelah bangun dari tidurnya dielus-elus sama Ibu Ipah Kuning, dia tidak ada lagi kepikiran dengan narkoba. Hilang sampai saat ini. Ini haul yang ketiga ulun hadir dari Ampah tadi. Subhanallah. Orangnya langsung yang cerita. Bukan dongeng ini. Kalau orang lain kalau dengar atau di medsos itu perlu dipertanyakan dulu. Iya, medsos beredar cerita-cerita keramat pulan, kewalian pulan di media sosial, di YouTube, di Instagram. Tuh, pertanyakan dulu tuh, enggak bisa langsung dibenarkan kan. Iya. Kalau ini orangnya langsung yang cerita, ya bukan orangnya langsung dia dari mulutnya, tapi dari mulut sepupunya, tapi dia ada di sampingnya. Munnya langsung bergeser ke depan. Sepupunya mengisahkan. Subhanallah, orangnya ada juga samping. Nah kalau ini kan enak, informasinya langsung dari yang bersangkutan, valid. Dan ulun yakin gak mungkin bohong dia. Kalau bohong mana mau jauh-jauh dari Ampah tulak ke situ, Sungai Danau. Jauh banget, Ampah, Kalteng di Ampah situ. Ulun aja sama ke Muara Tewes yang jauhan.
Iya, untung semalam naik pesawat. Coba kalau naik mobil itu dari Kitabnya 16 jam mungkin baru sampai. Subhanallah, jauh itu di dalam mana orang tewe. Luar biasa. Nah, ini bisa kita katakan salah satu di antara kelebihan sidin. Kelebihan sidin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini berkat mengadakan Haulul Sidin juga mendapatkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada sidin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ke dalam hati kita sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mengumpulkan bekal untuk menuju negeri akhirat, dan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, juga mencintai para ulama, para salihin, dan para guru-guru agama, para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha.